Petrus Lalo Pistons, di mana hanya satu kemenangan saja yang membezakan di antara kedua-dua pasukan dengan masing-masing mencatatkan jumlah kekalahan yang sama yakni 7. Tetapi banyak lagi yang sudah pasti yang ingin dilakukan oleh Bomber Fighters. Jadi untuk starting lineup, Al-Hafiz Issa selaku teko, Ati Abu Bakar Fida dan main sensasi minggu lalu, main boleh dikatakan main terbaik minggu lalu, Rusdi Lirem selaku killer striker untuk Bomber Fighters. Kalian head coach Ahmad Zain, di sudah pastinya tiga pemain utama ini akan diharapkan untuk jadi jatuh utama dan juga untuk mengubah nasib mereka juga, memastikan mereka masih lagi dapat untuk macam ke seliga ini. Syafiq jadi cukup-cukup menarik untuk disaksikan bagaimana Amirul Syafiq pula yang akan berhadapan dengan Rusdi Lirem pelaku killer untuk kedua-dua pasukan. Tapi sudah pastinya Zanzi Zainuddin mengetahui tentang bahaya itu dan sudah pun ada perannya sendiri untuk menekan asalkan daripada pemain yang makin lama makin menunjukkan mereka masih lagi menyapa di sudah. Saya tidak kesorangan untuk petang ini, sama-sama dengan saya ialah penakluk Asia Tenggara dan juga Asia satu tiga dahulu, Syahri Hashim. Sudah pastinya satu perlawanan yang maka saya Rusdi saya satu ketiga dahulu. Jadi satu perlawanan yang sudah pastinya cukup menarik dalam pertarungan semula di antara kedua-dua pasukan ini. Ya, betul man. Saya lihat seperti Bomber ni memasukkan Rusdi ni memang banyak secara tinggal kemenangan mereka. Minggu lepas terlihat tiga kali perlawanan, tiga-tiga dua menang kan. Kita nampak perubahan yang ketara pada Bomber ni. Tiga kemenangan berturut-turut dan kita akan sudah pastinya perhatikan tentang killer utama mereka, Rusdi Lirem. Boleh dikatakan hampir sempurna permainan yang dimainkan olehnya dengan spike rate yang sentiasa tinggi menentang Joe Tigris pada minggu lalu 94%. Ya, memang kita ketahui lah Rusdi Lirem ni memang buat ini terbaik. Jadi pastinya tanah panas Lamu Pistons, mana mereka memerlukan juga mata-mata apabila mereka berada satu anak tangga di bawah Bomber Fighters. Satu anak tangga saja yang membezakan mereka. Ini adalah perlawanan ke-12 bagi Pistons, perlawanan yang ke-13 bagi Bomber Fighters. Dan Lamu Pistons akan memulakan terlebih dahulu. Banyak baik satu servis yang dipijak oleh Haziq Harun Rizal. Satu servis yang baik kan, pasaran tu memang suka untuk diambil oleh Adi. Menyerang di bahagian pijak Bomber Fighters. Oh, bahkan yang kedua kena ketinggian juga memberikan advantage yang besar kepada Haziq. Ya, jadi saat ini memang ada sebenarnya cukup yang baik. Beliau sebenarnya perlu yakin saja kan. Beliau yakin boleh, memang dia boleh dapat sebi melalui sebi beliau. Oh, tiga kali ketiga-tiganya merupakan servis ace nampaknya daripada Haziq. Ya, bijak saya lihat Haziq ni walaupun muda, dia dah dapat sepi yang pertama tadi ke atik kiri. Dia tuju yang kedua dengan yang ketiga tempat yang sama. Bijak.
Syafiq. Ya, Amira tidak mensisihkan hantaran yang dilakukan oleh Farhan. Bijak dia wali. Karena bola pertama yang juga mudah daripada Asik untuk melakukan terlalu banyak perkara. Terlepas daripada Alapis 5 turut-turut nampaknya Selangor Piston langkah kanan setakat ini. Itu yang Bomba ni perlu berhati-hati. Yang kedua, poin dah jauh. Ini yang mereka kalau boleh kurangkan kesilapan kesilapan dari sebisnya. Sekali lagi error yang kedua daripada tiga servis yang dilakukan oleh Alapis ke semua enam mata diperoleh oleh Selangor Piston. Ya, kelebihan sekarang ni kita lihat pada Selangor lah. Problem mereka dah leading 6-0. Ini kita lihat kemampuan Aziz. Boleh tak ada servis macam yang pertama tadi? Tiga servis. Selangor dan 6-0 dan mendapatkan mata pertama untuk Bomber Fighters. Ya, kita memang ketahui lah ini memang dalam membuat kedapan masih belum buat ajaman. 46% menentang Negeri Sembilan, 94% tak syukur. Daripada dua spike yang dilakukan oleh Rusdi. Kita mahu Bomber kena membuat pertahanan yang kuatlah untuk mengejar poin ni walaupun tadi ketinggalan 6-0. Cari di bahagian tengah tetapi sedikit pendek. Ya, mungkin lambungan tu terdah sedikit. Itu yang Aziz tak boleh minta sepi tu. Sayang tak sebanyak. Jadi, tiga mata berturut-turut daripada tiga servis untuk Selangor Piston. Tiga mata untuk Bomber Fighters. Daripada Rusdi tetapi tetap juga Amirul Syafiq berjaya untuk melakukan rejaman baik. Ya, memang baik rejaman yang dilakukan. Tapi jadi kita bagi pada Farhan, hantaran itu memang kata A plus sebenarnya. Setakat ini tidak mengecewakan lah. Tidak paksaan ini. Betul-betul. Servis yang baik tetapi sedikit saja melepas si base tadi. Ya, sasaran dah baik, sasaran 5. Mereka buat challenge. Okey. Kerana nampak seakan-akan masuk tetapi kita akan memerlukan lantaian. Kita akan memerlukan juga. Nampak keluar, Man. Okey. Lihat, ya, sememangnya keluar. Jadi bantahan yang sudah pastinya akan ditolak dan mata untuk Selangor Piston tidak bernasib baik sebenarnya kerana satu servis yang baik. Ya, betul. Sasaran dah baik, Man. Cuma dia terkeluar sedikit yang kepada kesan. Bantahan ditolak, bola keluar. Mata Selangor Piston. 4-3. Bomber Fighters untuk segera merapatkan jurang. Inilah peluangnya. Oh, bijak tapi dapat untuk diangkat dan Rusdi blocking itu tapi masih lagi dalam permainan. Terkeluar pula satu rally
cukup baik, pertahanan yang baik. Kali pertama kita menyaksikan spike yang tidak menjadi spike winner untuk Rusdi, tetapi sayangnya spike dari Amir Syafiq pula terlihat. Ya, kita lihat bola tu jauh sikit. Sayanglah Amir tak dapat nak memasukkan bola tersebut. Walaupun dia dah buat blocking yang baik itu. Blocking itu sudah pun cantik sebenarnya daripada Amir Syafiq. Sedalam permainan tapi terus digulungkan di situ, tajam di kaki Farhan Adam untuk mata tambahan bagi Bobo Fighters. Ya, itulah memang kita tahu, ketahui sini jaraklah walaupun bola jauh, dia dapat juga buat jaman yang baik. Memangnya penampilan yang cukup berbaloi, lebih berbaloi jika mampu untuk mengangkat Bobo Fighters lebih tinggi. Oh, tapi kali ini telah menjadi pula sedikit saja tersasar, walaupun sudah pun berjaya lari daripada blocking. Dah betul aku cari itu, cuma dia tertarik sedikit. Dia mengharapkan bola itu touching ke badan Amirul ni. Tapi walaupun kita nampak banyaknya gulung-gulung yang diberikan oleh Rusdi ni, variasi yang turut ada. Kadang-kadang hanya sekadar nak naikkan atas kaki saja. Dia sebenarnya Rusdi ni bola yang penting dia angkat tinggi je. Dia boleh memperbagai-bagaikan sasaran apabila dia buat di jaman. Asalkan bola baik, tinggi saja cukup. Sangat dia nak buat macam mana. Kelebihan pada Rusdi ni lah. Oh, sekali lagi diarahkannya kepada Adli Abu Bakar, servis yang cukup-cukup baik. Banyak kali kita lihat dia cuba kat Adli ni, cuma Adli dia tak dapat lagi nak kontrol bola bola yang utama ni. Dia dia macam tak takut dekat Adli. Bukan semuanya satu. Ya, servis yang baik daripada Al-Hafiz tu yang menyukarkan untuk Aziz membuat bersebol dan membuat antara yang kedua tu, itu yang tak sampai. Amirul cuba nak masuk tapi bola sudah terbulang. Servis yang dilakukan dan satu block kick. Mana kita menyaksikan block winner yang pertama daripada Rusdi Direm. Farhan dah cuba memberi bola tu kat hujung, tapi itulah blocking Rusdi tu ngam-ngam bola ke kaki beliau ni. Bola-bola untuk membaca di manakah arah yang ingin dicari oleh Amirul Syafiq. Cuma 10. Servisnya, tetapi kali ini kita menyaksikan Amirul Syafiq pula yang berjaya melakukan rejamannya lebih baik. Ya, kita lihat Al-Hafiz dah dapat cari sasaran tujuh, cuma Farhan dia tak reka, dia dapat miss ball. Aziz pun dah menanti buat antaran dan Amirul senang buat rejaman. Lari daripada blocking juga 11-7. Pihak dilebarkan semula kepada empat mata. Terlalu kuat pula untuk mencari bahagian baseline sekali lagi. Bodang berdata dia kan, itu yang Al-Hafiz dapat tahu yang boleh keluar itu. Mencari
siapa yang berada di situ. Tak ada siapa boleh cecahlah di situ. Ya, itu saya cakap tadi. Bomba ini yang penting ke Nusbol dan rumah andalan. Kita menekankan untuk Rusdi ini untuk mencari poin. Time up untuk Bobo Fighters 4.
mengarahkan bomber fighters untuk mendapatkan mata seterusnya. Ya, memang betul. Nanti dah nampak ada confident untuk menerima speed daripada Haziq ni. Dan kena tepat. Ini kelebihan selama distance hanya satu. Wah. Surah keduanya itu nampak seakan-akan memerankan Bruce Lee itu sendiri. Ya, sebab servis yang dilakukan oleh Haziq ni, bola tu dah ke badan asli. Asli tak sempat nak ambil pera tu yang terpaksa ambil perutan tu, bola tu pun jauh. Itu yang menyekatkan Rusli nak buat melepas bola tu. Belum serius. Ini akan menjadi
pertama untuk Irsyad Fahiz bagi Hilal juga. Tapi sasarannya agak panjang. Bila cuba untuk menyerang di kawasan Pak Pemandang. Ya, saya lihat aku bila kawan yang jauh ni Irsyad juga membuat segis poin gitu sebagai tapi saya akan keluar. Kan boleh Farhan terpaksa dikembalikan begitu saja, tetapi tak masuk pula. Berikan mata buat Overfighters mata ke-15. Ya, sebis yang baik daripada Irsyad ni yang menggagalkan untuk Farhan membuat antaran sebenarnya. 5 set point. Cantik. Banyak pertukaran itu tampak terjadi untuk dua servis ini. Ya, lihat kan, sasaran 3 memang tinggi bawah. Kita wasap kali lah. Nak uduh buat atok. Amirul dengan Haji. Telegram banyak baca. Nanti baik transfer eh? Nak hantar, nak hantar. Ya, aku ni tak tahulah. Satu rumah dia? Ada berapa dia hantar letak. Yang dia tak dapat lagi nak cari di mana sasaran zaman mesti gitu aja. Tak, yang nombor kat jelah boleh pakai tak? Ah, apa yang tadi sikit situ ah? Belum lagi. Saja ni sekarang.
Thank you.
kacau di belakang. Kena blocking lah kena kan. Cuma tidak mengerak pada ramuan kita. Perlu untuk meninggikan lagi ataupun dia kena lambat sikit blocking. Oh, cantik. Terus menyerang di kawasan di antara Rusdi dan juga Irsyad. Itu sasaran tiga tu memang. Itu memang siapa tekong dapat buat sepis. Sebenarnya itu adalah poin-poin. Satu saja block winner, jadi menunjukkan bahawa kedua-dua pekanan kan? Pekanan ni memang baiklah permainan mereka. Malah kali ini Amirul Syafiq pula yang membuatkan terus terasa apa yang berlaku terhadap diri dia sendiri. Sebab dia pun kena lah untuk mengelak daripada kena blocking daripada Rosli ni. Dia cuba buat penjaman kali ke badan Rosli. Kedua kelebihan bagi semua pistol. Nick, sekali lagi bola daripada Farhan Adam itu. Perhatikan bagaimana betul-betul sampai cantik je dekat Syafiq tengah. Lepas tu kehebatan yang ada pada Amirul ni lah membuat zaman gulung. Yang orang lain je gulung. Dia pun ada. Service is
Kembali sasaran hujung lagi. Dan di situlah lubuk mata bagi Haziq Khairul Nizam sepanjang perlawanan ini. Haziq sebenarnya dah tahu kat situ dia boleh dapat poin kan. Sebagai tekor, kita sekarang ni bermain untuk pertandingan nak menang ke atau nak kalah? Kita kalau tak kita nak menang, kita tak tahu nak Tunggu, itu dia kata hati. Bola tu.
kepada Haziq ataupun Ishad. Jadi kita lihat dua-dua ni tinggi macam sama je. Lebih kurang. Lebih kurang. Cuma fokus mereka ni untuk mencari sasaran untuk menyukarkan pihak lawan menaikkan bola yang pertama. Dan kita nampak juga kali-kali mencari sasaran tujuh dan kali-kali juga berjaya. Dan dalam fokus itu juga nampak seakan-akan itu akan membuatkan Rusdi seakan-akan sedikit terpawang. Yes.
Raja Syak sendiri sebenarnya dia dapatkan. Beliau setelah menghantar tu, kita nampak terus berpaling ke belakang macam dah tahu dah.
Permohonan daripada yang baik kepada Farhan ni eh, dapat buat keyboard dan hantaran yang baik, dan Amirul pun buat rejaman yang baik. Satu daripada tiga sudah diperoleh oleh Star Pistons. Para nada.
Kedua terakhir dalam set yang kedua ini.
kecil boleh kenal. Bomber fighters. Satu mata saja lagi untuk mereka. Jika 24 sama, maka siapa dapat mata dululah. Itulah ceritanya. Yang diambil untuk Open Fighters Eric kawalan ini ke set yang ketiga 25-24. Satu klasik lah dalam perlawanan sepak takraw ini. Apa yang anda nampak sebagai pembeza utama? Apa yang berubah? Apa yang menjadi untuk Open Fighters lain? Saya lihat antara kedua-dua lagu ini jaman baik itu yang mata satu yang tapi itulah ada sikit ada bomba lah sebab mereka masih lagi bertahan dengan baik dan memenangi untuk siapkan kembali kemasukan Irsyad Faiz. Apa yang membuatkan ianya berubah adalah apabila dia menyerang tekong dan membuatkan dia lebih dominan. Itulah yang menjadi titik berubah. Tapi bila Aziz dah pensiun, Aziz tak boleh sendiri. Free. Maksudnya dah mending buat. Dia punya video pun. Pendek panjang.
keyakinan untuk masuk. Saya lihat menurut kata lah Isyad ni, saya ingat dia punya confidence dia pun tinggi sikit pada Aziz, pada juga daripada pemain-pemain lain. Tiga digulakan dengan serangan ke atas Andi, tetapi berikan mata kepada combo fighters. Bola pertama dan kedua yang baik daripada beliau. Ya, pertama yang baik pada Andi dan kerjaman yang baik juga pada Rusdi. Spike winner Muqtasam diangkat Rusdi. Mata untuk overfighter sekali lagi dan Rusdi direm. Akhirnya dapat untuk diperlihatkan dalam perlawanan ini. Tak hanya dia punya main sekejap, tahanan
Pistons memerlukan passing dari set yang pertama, tetapi tukaran take-off sudah pun dilakukan. So Rizin kembali atas gelanggang. Tapi keluar pula, tersasar jauh. Servis yang dilakukan olehnya. Yeah.
Tetapi kekuatan itu membuatkan bola
spike winner sepanjang perlawanan apabila kedua pasukan ini bertemu sebelum ini. Sejumlah 34 spike sudah pun dilakukan sepanjang perlawanan pada dalam perlawanan ini di Bouncer. Sekarang belum habis lagi. Dah 34 dah. Striker show. Thank you.
besar.